Halo, saya sedang berada di Hall Kali A2, Kali E2 di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya mau ke Penang dan suasana hallnya seperti ini, sangat besar. Jadi memang cukup luas bagi depan sana adalah gerbang internasional untuk pemberangkatan, pintu L, pintu B, dan sebagainya. Jika kita mengalami kebingungan, ada tempat untuk mengetahui di mana gerbang pesawat yang akan kita pakai. Di sini terdapat layar yang sangat besar di depan sana. Ini juga masih ada suasana. Suasana Imlek. Akan saya kasih tahu teman-teman bahwa di sini terdapat layar monitor yang sangat besar. Sangat besar. Yang bisa menjelaskan penerbangan atau gate yang kita dapat. Nah, di atas itu ada layar yang menunjukkan waktu keberangkatan. Terus flight nomor berapa, tujuannya mana, terus ada keterangan check-in udah dibuka atau belum, terus ada keterangan juga gerbang atau gate nomor berapa. Kebetulan saya pakai ini semuanya kebetulan Air Asia ya, jadi ini memang ini airportnya Air Asia ya. Jadi memang semua penerbangan di sini dipakai oleh maskapai Air Asia. Saya nanti akan memakai penerbangan jam 19.05. Nomor penerbangannya AK6130 tujuan Penang. Dan sudah dibuka gate-nya, open gate. Gate-nya di K18, jadi saya tinggal mencari gate K. Nanti di sana akan tahu. Oke, teman-teman, saya akan menuju ke lorong atau gate K18.